Hello, the people in this world. Welcome back again to Dance Game. And right now I'm gonna fly a Pokemon game lagi, mobile game, Infinite Bones ya judulnya, APK-nya ya. Tapi ini akses awal, masih game akses awal. Oke. Look at that. I'm back. Yep. Ding. Look at that. Oh, really? I don't know what happened, but setiap gue masuk game ini, gue selalu disuruh bikin karakter baru gitu, ngentot. Karakter gue lama gue hilang gitu, hapus di sini gamenya. Ah, ilang bikin karakter. Salah server. Tai ini kayaknya nih. Kemarin gue bukan server ini deh. Oswald server gue ya. Tiba-tiba server baru gitu. Berarti karakter gue yang sebelum itu gak kehapus gitu, tapi server lain gitu kan. Iya gak sih? Iya, tapi server apa gue lupa gitu loh. Server tiap hari muncul gitu. Oke, ini dia teman-teman game-gamenya. Look at that. Pokemon, I have Charmeleon. This is good game. Always Pokemon has 2 mega form. Oh. Mewtwo. You're gray. Yeah, this is a mega form. Mega evolution maksudnya. Oke. Battle-nya gimana? Battle-nya seperti game Pokemon kebanyakan ya, santuy. Turn based lah gitulah kalian. You know. Tapi sini ada story-nya gitu. Grafiknya juga lebih bagus daripada game-game yang sebelumnya gue mainin ya, yang pastinya lah. Masih gini. Cara gue berarti enggak kehapus sih yang sebelumnya itu, tai. Kan gue ada bikin chart tapi bingung kok loginnya di sini gitu loh. Waktu itu bikin baru jadinya. Harus bikin baru, Pak, gelo. Yeah, I got Onyx. Oh my god, I got Onyx. Nang dua wo. Oh my god, I got Onyx. Yeah, Onyx. Onyx. Oh fucking Nick. Oh fucking Nick. What are you doing, man? Tapi ini sekali lagi game Pokemon gini pasti game PIV semua game Pokemon yang tidak resmi ya. Ini by the way nggak resmi, pasti game PIV semuanya. Ya, mau gimana lagi? Ya, emang gitu. By the way, game-game Pokemon banyak yang gak resmi ya. Yang resminya ya Pokemon Go kan gitu kan. Habis itu Pokemon Duel, Pokemon Rumble Rush. Gak seru gitu loh game-game yang gak seru gitu, yang resminya gitu. Yang seru-serunya ya Pokemon unofficial semua gitu, Pak. Oke. Langsung aja kita battle kalau gitu. Kita ada ngikutin gue apa itu? Ih, siapa itu ngikutin gelo? Kita tampol nih kau. Dapat hadiah banyak kali. Hadiah. Dari segi dikasih diamond sih ya, I don't know ya, pelit apa enggaknya nih gamenya. Kayaknya lo lumayan pelit sih. Richard. Oke, gue baru sampai stage ini juga sih sebenarnya, baru dikit juga. Gameplay pertama cuman tutorial bikin karakter gitu aja lah, sangat simpel lah. Banyak mirip-mirip gitu, pilih Pokemon A, Bulbasaur, Charizard atau Squirtle gitu doang lah. Tuh Mewtwo. Sini ada story-nya loh, itu lumayan juga sih kalau menurut gue. Ada Hupa-Hupa, Ale Huparing. Ini belum gue pakai gitu sih. Ada auto battle by the way, gue nih auto battle aja. Capek gue. Ya, ini gameplay-nya teman-teman. Turn base. Seru sih. Tuh, turn base-nya seru, beda, lumayan beda ya daripada yang lain. Ale Hupa, Huparing. Clefable, you dead, Clefable, tuh. Heal, tai, skill ngeselin. Aduh. Mirip lah, kalau kalian yang sering main game Pokemon unofficial, kalian masih ngetahu lah. Naikin hero-nya, naikin Pokemon-nya dari putih ke hijau, ke biru, ke ungu, ke orange, baru ke yang mega-meganya gitu lah perubahannya kan. Tapi di sini, by the way, gue bilang sih nggak lengkap ya Pokemon. kalau gue boleh bilang nggak lengkap, nggak sampai Sun and Moon deh Pokemonnya. Dan nggak semua Pokemon ada lah gitu aja sih gue mau bilangnya. Grafik bagus boleh, tapi nggak semua Pokemon ada, Pak. Gimana, Pak? Beda sama game-game yang sebelumnya gue mainin gitu, kayak Monster Zone tuh lengkap banget tuh Pokemonnya tuh. Oke, jadi gue punya line up nih gue. Punya si Tai Onyx. Oh, Onyx. I have Onyx. Enchant ya.
Bisa di epilog itu kan. Halah. Kayak short yang epilognya ini ya, kalau nggak salah. Iya pakai short, harus ada short-shortnya gitu teman-teman. Tai lah. Kelihatan perubahannya aja nggak bisa gitu tuh. Oh, universal sword. I know that. Kayaknya gue dapet di game apa gitu. Jelek banget konek-konek. Tet, oke ini dia teman-teman, Infinite Bones. Banyak game Pokemon sebenarnya ya. Question Greninja. Ya inilah Greninja, masa Golduck sama Skipper siapa sih? Iya, lupa namanya. Banyak game-game Pokemon sebenarnya di Play Store tuh banyak banget. Kalau kalian rajin cari banyak teman-teman yang walaupun judulnya bukan Pokemon gitu, ada judulnya monster apalah inilah. Ada yang judulnya squad apalah gitu. Pokoknya bukan Pokemon lah intinya gitu, itu aja. Judulnya bukan Pokemon, kalau kalian search Pokemon ya enggak keluar gitu. Monster Blue apa-apalah gitulah pokoknya teman-teman. Oh, Delpox. Perubahan terakhir nih teman-teman nih. Wah, battle. Oh, I'm gonna kill you. Bener. Oh, serangan apa ya tidak? Tuh, di sini jeleknya gitu tuh. Enggak ada yang apa? Super efektif, not efektifnya enggak ada, teman-teman. Ini dia unofficial maksud gue ya, lu tahu sendirilah. Enggak ngerti mungkin yang bikin game-nya, I don't know, cuman ngambil apa? Tampilan Pokemon terus dibikin gitu kan. Ini level 8, Pak. Banyak game-gamenya yang mirip-mirip gini teman-teman, tapi nggak lengkap ya sayang sekali. Andai game nya lengkap gitu, suka banget saya pak. Bikin skill kah? Quick bisa nggak sih di quick? Skill level limit, bodoh. Level 3 baru, mentok levelnya ada. Nah, unik. Textile like dia gelo misty teh nek. Where's the appearance of Switchin? This is Switchin. This is Jing. This is Rapidash. Now that. Because I'm the Pokemon Master, motherfucker. Oh, poor then. Yep. Summon-summon gini ada. Ini apa sih? Dapatnya apa aja? Yes. By the way, the reward-nya tuh lihat. Tuh. Ini. Pereh. Reward-nya pereh, you know, pereh. Tidak bagus, reward-nya tidak bagus, pereh. Ini aja enggak tuh lihat. Tuh, Venusaur, Venusaur, Gyarados, Aerodactyl. Gyarados sih gue suka ya. Tuh. Apa ini? Ya elah bego. Gyaradosnya gue suka. Abis itu Skiternya I love that. Lepras ya tipe. Oh ada Green Ninja pas unlock at level 50. Gelo. Level 50 teh baru summon, baru mungkin ada kemungkinan dapat gitu teh. Wah gak benar Duda. Gengar tuh lagi, aduh dikit banget Pokemon masih pak. Itu yang buat summon ya, dikit gitu loh, gak lengkap lah pokoknya. Tapi bukan berarti kalian kalau suka ya main aja. Kalau gue justru suka yang justru yang tampilannya, tampilannya jelek banget, bodoh. Tuh, tuh Pokemon lengkap-lengkap gak lengkap. Kedat, jesit, tuh dikit banget. Gue suka main Monster Zone atau Adventure Journey. Walaupun tampilannya GBA style ya, enggak 3D kayak gini, GBA style enggak Nintendo Switch kan gini tampilan, tapi Pokemon-nya lengkap gitu loh. Dari generasi 1 lengkap, 2 3 4 5 6 7. Wah, itu yang gue suka, Mega Evolution-nya lengkap kan. Suka gitu loh. Tuh. Ini sih bagus gitu loh. Ini enggak lengkap ah, kalau enggak lengkap males mainnya gitu loh. Soalnya enggak ada Poliwart. My lovely Pokemon Poliwart. Mana sih nggak ada Poliwart gitu kan? Gyarados ada, oke lah. Poliwart tapi kan apa yang musuhan gua? Terus itu generasi 1 gitu kan? Omni, Dragon Knight. Oke teman-teman, ini dia Infinite Bones ya, game Pokemon unofficial, tidak resmi. By the way, tapi ya lumayan lah buat kalian pecinta Pokemon. Like me. Yes, this is mayan gitu loh. Suka aja sih. Wah. Lucu gitu kan. Seru juga sebenernya. Okay guys, semoga sampai sini dulu. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya.
Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. See you and skrr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 r
mungkin kita gue akan mainkan lama game itu kalau Pokemonnya lengkap gitu, jujur aja gitu. Kalau nggak lengkap gini, mau gambarnya grafiknya yahut gimana pun, gameplaynya bagus gimana pun, nggak lengkap Pokemon itu kok kurang gitu menurut gue. Tapi kalau lengkap Pokemonnya, I love that gitu. Ya buat bocil-bocil sih deh, yang penting mah grafik bodoh lah kalau mau bocil-bocil gitu ya. Kalau lu main dari game-game yang GBA dulu kan, Game Boy gitu kan, itu nggak ada warnanya pak di Game Boy dulu pak. Cuma hitam putih loh main Pokemon, bayangin. Habis itu main game di GBC ya, di GBC itu Game Boy Color yang Pokemon Gold kalau nggak salah ya, Pokemon Gold tuh nggak ada warnanya gitu kan. Mainnya di handphone dulu bang, nggak punya GBA juga, main di handphone pakai APK gitu kan, HP Samsung jadul banget gitu, nggak ada internetan. Ya mainnya di situ game Java ya, kan sih Java ya kok gue jadul bang. Habis itu main di Pokemon Emerald, nah sudah lumayan bagus tuh Emerald tuh GBA stylenya. Sudah habis itu ya Pokemon NDS lumayan bagus lah, Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, you know. Oke, ini dia. I hope many game Pokemon yang gua harap sih yang resmi ya, tapi bagus gitu loh. Yang resmi kayak Pokemon Quest aja gitu kan, resmi tuh punya Pokemon. Sampai sekarang masih generasi pertama bang, gila lu gak ada update-update gitu. Ngeselin, gamenya bagus tapi sampai sekarang generasi pertama doang. Di update-nya apa kayak bego banget developernya. Soalnya Bandai lebih ngembangin ke game aslinya gitu kan, yang di Nintendo Switch. Maksud gue kan ini nanti yang baru ada Pokemon Sword and Shield ya, yang terbaru. Itu gitu loh. Game-game mobile-nya kayak game-game anak tiri lah jadi. Bisa adanya gitu kan, ngeselin juga sih sebenarnya gitu. Pokemon Go, aduh Pokemon Go mah males mainnya. Sebenarnya seru, tapi males aja gitu. Mesti jalan-jalan gitu, kayak gelo gitu teh. Nah, game-nya santuy gitu kan, bukan jalan-jalan gak jelas gitu. Balisgen, I'm gonna kill Balisgen. Wah, bohong banget jurus Balisgen gitu. Mati, pak. Pidgeotto, Moragi, Wah, gak... Starnya satu itu, orang gila.